dianggap meresahkan masyarakat karena beroperasi perjudian jenis dadu putar yang berada di Dusun Batu Karang, Desa Sumpul, Deli Serdang, digerebek tim gabungan penegak hukum Deli Serdang. Penggerebekan ini langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Firdaus, didampingi Kapolsek Talun Kenas AKP Hendra Sastra Nata Tambunan beserta jajaran, dan juga personil TNI dari Subdem POM 113 Lubuk Pakam. Dalam penggerebekan, tim tidak ada menemukan praktik permainan judi di lokasi dan hanya menemukan beberapa gubuk yang diduga tempat lokasi praktik perjudian. Penggerebekan ini dilakukan atas adanya laporan masyarakat bahwa di tempat ini ada permainan judi jenis dadu putar yang meresahkan masyarakat. Hal itu juga dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena dalam permainan itu akan menyebabkan terjadinya perkumpulan massa. Ya, langkah dari pihak Polresta Deli Serdang berkoordinasi dengan dan Subden POM dan Polsek setempat, kami melakukan penindakan ke TKP. Sampai di TKP kami tidak temukan aktivitas judi putar atau judi dadu di sini. Kami himbau kepada pemilik lokasi agar jangan melakukan aktivitas judi di sini karena sangat meresahkan masyarakat. Apa harapan Bapak terhadap masyarakat Pak terkait kedatangan atau begitu? Ya, harapan kami pihak keamanan agar masyarakat jangan ngumpul-ngumpul sehingga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Deli Serdang, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.